Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sebangsa dan setanah air dimanapun anda berada, saudara-saudara rekan-rekan media. Pada hari ini saya beserta delegasi dari pemerintah Republik Indonesia akan melaksanakan uh, kunjungan ke luar negeri, uh, pertama memenuhi undangan dari Presiden Republik Rakyat Tiongkok, kemudian uh, dari Beijing, saya akan terbang langsung ke uh, Washington DC, memenuhi undangan dari Presiden Amerika Serikat. Dari situ, uh, saya akan hadiri KTT APEC di Peru, di Lima, Peru, dan dari Peru hadir KTT G20 di Brazil. Dan dari Brazil, saya akan terbang langsung uh, memenuhi undangan dari Perdana Menteri Kerajaan Inggris, dan sesudah itu, kemungkinan saya akan mampir di beberapa uh, negara Timur Tengah dalam perjalanan kembali ke Republik Indonesia. Uh, ini, saya kira, menunjukkan uh, bahwa Indonesia sangat dihormati dan Indonesia dirasakan perlu untuk diundang dan diadakan pertemuan-pertemuan bilateral dan multilateral membicarakan masalah-masalah yang sangat penting bagi keadaan tidak hanya ekonomi tapi di suasana geopolitik saat ini yang penuh ketegangan saya kira peranan Indonesia sikap Indonesia sangat ditunggu oleh banyak pihak Danlaw Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia